Hello, assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Motif Viral bersama saya, Ping Azwan. Saya Isman Huzin. Saya Syama Aina. Dan saya Syafadisa. Di mana kami merungkai perangai pelik anda. Kalau dekat KFC, kita ada KFC Nuggets yang sememangnya real deal sebab rasa dan kualitinya tak boleh dapat dekat tempat lain. Di studio juga kita ada tetamu jemputan kita yang juga real deal kerana? Kerana disebabkan ini adalah musim SPM. Yes. Kita bawakan cikgu-cikgu celebrity SPM. Oh. Celebrity SPM. Team 10 guys. Dah bersempena dengan KFC National Nuggets month ini juga. KFC ada buat promotion beli 15 nuggets dengan harga RM15 saja bermula dari 1 November hingga 30 November ini. Wow. Murah. Okey. Bersempena dengan musim peperiksaan, muncul kisah-kisah viral yang berkaitan dengan kertas soalan peperiksaan SPM dan juga STPM. Seperti contoh, Sarah Surfer dan juga Vivi Yusof menjadi salah satu isi kandungan soalan dalam kertas mata pelajaran yang berlainan. Tidak terlepas juga kisah Nancy dalam kertas peperiksaan matematik yang menjadi perbualan di laman sosial. Kita bersama dengan 10 guru-guru daripada Maths Clinic merungkai siapakah Nancy dalam Motif Viral. Pertama sekali, terima kasih sebab datang ke sini dalam Motif Viral. Buat kali kedua untuk kalian, buat kali ketiga untuk Sir Uzairi. Setiap kali musim SPM je, mesti ada benda-benda yang viral. Contohnya paper English. Paper English cakap pasal surfer tu. Matematik pun ada yang viral eh? Betul. Okey, soalan dia adalah? Cerita pasal Nancy. Dia pasal Nancy tu je. Nancy tu nama lelaki ke nama perempuan? Perempuan. Nama perempuan. Tapi dekat dalam soalan SPM, dia tulis kat situ Nancy tu sebagai lelaki. Oh. So itu je viral. Oh, so lelaki tu convert. Ada unsur. Ada unsur. Adik-adik lah. Lelaki tu malam dia Nancy. Betul juga. Sebabnya benda tu tak jadi persoalan sebab Nancy tu diletak dalam row lelaki. Lelaki. Okey, jawab eh. Boleh silakan. Tadi ingat dah senyum dekat kamera je tadi. Macam bagi korang cakap sebab banyak sangat tukang cakap ni. Alah cikgu ni kau baik TV. Kau masuk TV. Banyak kumpulan masuk sini, ramainya berpecah. Yeah. Korang masuk ke sini. So, kita dah tahu dah. Mari. Ya, kalau keluar TV, dia nak jawab tak? Sekarang ni, dia nak jawab lagi. Dia nak jawab lagi. Aku dah lupa nak jawab. Dah hilang ke tak? Itu boleh diorang bising, diorang bising tu. So, I Google Nancy punya name. So Nancy ni sebenarnya panggilan tau. It's a name untuk orang-orang dulu lah. Pasal soalan bocor, macam seseorang maksudnya macam cikgu ke ataupun sekolah ke ataupun satu tempat tu, organisasi tu, macam mana dia boleh dapat soalan bocor tu? In the first place. Yeah. Yang tahu macam mana nak dapatkan soalan bocor tu adalah orang yang bocorkan soalan lah. Kita orang tak tahu. Selamat kan, selamat. Okay. Tapi saya selalu fikir macam SPM ni buat, kalau boleh buat secara honest. Because betul? With this SPM, yes. You use it to go into university. Yes. And then you get your degree and then yes. You get your work and then you get money to feed yourself betul. And your family. Nampak hands dah berubah. Hands dah berubah. Alhamdulillah. Hey, boleh buat mulut kuning. Tak apalah, ni untuk mengembalikan balik nostalgia tingkatan 5 lah ya. Dengan itu boleh tak korang surprise kita orang dengan beberapa soalan lah. Mudah saja please. Allahu akbar. Cari nilai K. FX sama dengan 2X tambah 1, X tolak 3, X 7K. Eh, cakap balik bukan jawapan dia. X tolak Y jatuh. X tak boleh K. Itu bukan 7, P. Oh, ini ada di ujung. Not equal. Oh, not equal. So, apa nilai K? You understand not equal? Make English. Saya aku cari nilai dah, Sat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oh, sebelah! Sabar. Okay. Apa dia ni? Kejap. Aku lain yang you ajar itu. Okay, you guys have nightmares tak? Sorry? Do you guys have nightmares sampai sekarang? Ada mimpi buruk tak? Ada. Okay, aku jarang dapat mimpi buruk. Tapi setiap kali aku dapat mimpi buruk adalah di hadapan Dewan Peperiksaan kelas AdMaths. Ujian AdMaths sampai sekarang. Umur aku dah 30 tahun dah. Ya Allah. Sampai sekarang. And that is how traumatizing SPM is. So, bila aku tengok ni balik, aku rasa macam ada ular macam tu. Faham tak? Ada unsur! Ada unsur! Ular tu lembik. Ular Nancy. Okay, so sekarang ni dekat sini ada pecahan. Yes, so pecahan punya rule bawah tak boleh kosong.
Contoh, kalau kita ada RM5, bahagikan kepada kosong orang. Tak boleh. Tak boleh. That is max error. So maksud sekarang bawah ni tidak boleh kosong. Okey. Kalau bawah ni tak boleh kosong, apa tolak 3 jadi kosong? Kosong. Ha, 3. Tiga. Betul tak? Tiga. Tiga tolak tiga jadi kosong. So dia kata di sini X tak boleh K. So K tu tiga lah. Ha? Oh, macam tu je? Oh! Ya. Oh! Like that. Like that. So X tu tak ada apa-apa lah. So macam ni, kalau nak buat jalan kerja dia, X tolak tiga, kita ambil yang bawah ni, tidak boleh kosong. Negatif tiga pindah sana akan jadi? Plus three. Tiga. So X tak boleh tiga. X tak boleh tiga, X tak boleh K. K tu tiga lah. So dalam pecahan, dia tak boleh ada, dia boleh berjadi macam ni, betul? Tapi dia tidak boleh jadi macam ni sebab kalau ni bersamaan dengan dua lah. Tak, max error. Okey, kita lupakan. Don't have answer. Cukup di situ. Okey, faham. Sebelum Gas bagi soalan dia, ini yang saya nak betulkan untuk Max. Okey. Student belajar maths. Okey, bila belajar maths lepas tu jumpa at maths. Okey, jadi kalau ni soalan dia, soalan at maths. Allah. Okey. Saya berzikir. Apa salahnya saya berzikir? Alhamdulillah. Sekarang yang menakutkan dia orang ya. So apa nampak FX ni kan? Tak ya. Tolak satu tu. Inverse. Cuba cakap inverse tu dalam bahasa Melayu apa? Mesti dia suka. Songsang. Untuk musuh. Jadi bila soalan sebenarnya macam ni, mudah caranya kita just letakkan X dulu. Mm-hmm. Okey, bayangkan X ni, you nak tinggalkan single. You kena buang mana dulu? Tiga. Lima ke tiga? Tiga. Okey, kalau ikutkan sebelum ni, kita akan buang yang jauh dulu. Lima. Okey, lima tambah hantar jadi? Negatif. Apa? Yeah, tambah hantar jadi? Tolak hantar jadi? Oh, hantar. Tolak. Yes, tolak lah, tambah. Okay. Tambah jadi tolak. Darab jadi? Bagi. Bagi jadi darab. Darab. Okey, kalau tambah hantar jadi tolak lima. Yes. Okey, dah buang lima, buang apa pula? Tiga. Tiga ni darab kan? Darab hantar jadi apa? Bagi. Okey, siapa dapat bagi? Semua. Gini. Sosam bagi dah. Tiga. Okay. Sosam belum lagi. For your information, inilah jawapannya. Alhamdulillah. Jawapan dia. Aku nak ambil SPM balik. Thank you so much 10 sebab you guys help a lot dengan SPM candidates this year and previous years and for the upcoming years juga. Thank you so much. And you guys for us the real deal and sama juga dengan cikgu-cikgu lain di luar sana yang banyak membantu SPM candidates. Hanya ganjaran daripada Allah saja yang dapat membalas. Saja UIA kan? Okey. Ada unsur. Okey, teruskan. Kita makan.